So malam ni jam lebih kurang pukul 11:30 saya mengetuai satu pasukan terdiri daripada pegawai dan anggota IPK Kuala Lumpur, dibantu oleh pegawai dan 16 orang anggota Stingray lah, yang perempuan yang kita gunakan daripada Bukit Aman untuk bantu kita. So tempat ni yang mana yang sendiri pun pernah kan datang sini dulu, tempat ni kita telah berapa kali buat disikan. So kita dapati ramailah dia punya pelanggan, iaitu terdiri daripada orang tempatan. So malam ni lebih kurang hampir 200 orang ada. Dan juga selalunya kita dapati ramai sangat apa ni perempuan-perempuan yang kita percaya masa buat disikan tu, orang ni adalah orang daripada negara asing. So pada malam ni sah mereka ni adalah daripada negara asing, iaitu daripada Vietnam banyak mereka ni. So kita mendapat menahan mereka ni seramai 67 orang. Majoritinya daripada negeri Vietnam. So dia punya pasport itemized perinci tu masih dalam kami dalam proses lah, untuk kita dapat nak buat pemeriksaan untuk mengetahui sama ada benar mereka ni masuk secara sah menggunakan pasport tu atau sebaliknya. Sebab nanti kita akan buat dokumentasi, kita akan dapat tahulah. So pada malam ni kata-katanya ada juga yang tak ada pasport malam ni. So alasan dia tertinggal di mana-mana lah. So kalau ikut pengenalan diri yang ditangkap, kebanyakan mereka ni pada Vietnam lah. So ada di antara mereka ni yang tak ada bawa pasport pada malam katanya. Okay. Selain pada itu, kita juga ada menahan seramai lebih kurang 5 orang yang mana kita percaya ini dia bekerja sebagai ponsel. So kita pun bawa balik ke ibu pejabat di Sabah dan PK Kuala Lumpur bagi tujuan untuk kita buat dokumentasi. Kerana kita perlu nak tahulah mereka ni bekerja cara macam mana apa semua untuk mendapatkan dia punya detail dia, supaya kalau kira belakang hari berlaku apa-apa yang tak dengar ni, senang kita nak buat pertanyaan balik. Untuk makluman you, pada malam ni kebetulan kita buat pemeriksaan, kita dapati tempat ni lesen dia tak ada lesen lah malam ni. Kita pun heran juga kan, dia pun tak ada lesen. So kalau ikut kata dia masih lagi dalam proses kata dia, yang apa yang penjelasan dia bagilah, kita pun tak dapat nak terima penjelasan dia. So kita beranggap malam ni dia tidak ada punya lesen kerana tidak dapat memamerkan lesen kepada kita. Tahun 2014 memang pernah disebu. So di awal tahun ni baru Januari, kita rasa ini kali pertama lah. Sebab kita memang perlukan disikkan untuk mendapatkan jenis. Sebab kita pun curiga kan, sebab tempat macam ni tetamu tiba-tiba kita lihat banyak sangat pelancong kan. Jadi kita pun nak tahu juga sebenarnya adakah mereka ni pun dengan pelancong. So itu pasal kita perlukan masa untuk bawa mereka ni untuk dokumentasi lah. Jadi pada situ nanti kita akan tahu sama ada mereka ni melancong ke ataupun mereka ni mungkin telah disalahgunakan pihak-pihak tertentu.